Yunus berdoa kepada Tuhan dari dalam perut ikan besar. Yunus 2 ayat 1-10, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu, berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat.